Baik, sementara itu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah akan memantau harga barangan dan perkhidmatan sepanjang berlangsungnya 5/23. Ia bagi mengelak kenaikan harga secara mendadak. Pemantauan dan penguatkuasaan melibatkan perkhidmatan kereta sewa, tempat penginapan dan makanan. Supaya ianya di dalam kawalan, dan kita memohon kepada semua pemain industri sama ada yang beri kereta sewa dan hotel dan makanan supaya tidak mencatut. Sebab itu menyalahi ya apa orang kata anti pencatutan. Jadi kita akan mengawal dan memastikan tidak berlaku keadaan di mana harga itu naik yang tidak munasabah ya mengikut akta. Bagi menyokong usaha ini, Fuziah berkata dirinya sendiri akan turun padang bersama pegawai dan anggota penguatkuasa KPDN Kedah untuk membuat pemantauan. 5/23 dijadualkan berlangsung mulai 23 hingga 27 Mei ini.